Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, pemirsa Yudi Potret. Berkah untuk semuanya. Nah, teman-teman, Jumat 15 Maret 2024 ini alhamdulillah kita di kedatangan Pak Lurah atau kepala desa dari Desa Tlogo Dalem ya, teman-teman ya. Dan Pak Lurah sudah ada di atas sepertinya nih, teman-teman. Oke, kita langsung meluncur ke lokasi pembangunan rumah untuk Ibu Siti ya, teman-teman ya. Ini dia. Tadi kita dapat kabar dari Pak Herman bahwa Pak Lurah ini sudah ada di lokasi, teman-teman. Apakah demikian? Atau sedang persiapan ke lokasi? Kita cek dulu aja. Gokil, guys. Ngap. Nah, ini motornya Pak Kadus dan Pak Herman kayaknya ini, teman-teman ya. Kita ke atas. Kita manjat. Lumayan istirahat, ngap-ngapan. Assalamualaikum. Nggih Pak Kadus. Udah dari tadi aku. Pak. Nggih Pak, sehat. Nah, ini ada Pak Lurah ya, Pak. Pak Lurah dari Desa Tlogo Dalem, teman-teman. Sedang memantau pembangunan. Aduh, ngap-ngapan aku munggah. Biar asuh dulu lah. Iya. Mau mandi. Mau mandi? Mas. Suram riang sih. Wes ora. Masuk angin. Nggih. Atau pilek, nggih. Cuaca sih Pak. Cuaca. Nggih bener. Ono sapa nak? Adem terus nggih. Nggih. Hujan terus. Mudah-mudahan sederenge tanggal 25 sampun jadi lah. Paling damel niku spiteng. Sekalian. Nggih, Pak. Nanti listriknya? Nggih, listrik niku. 450 kuat enggak ya? Soalnya kalau ada kulkas, TV, ada yang subsidi 900 kalau enggak salah, Pak. Ada. Iya, yang subsidi. Misalkan nanti ada
kulkas ini cepat, cepat ya. Iya, malah cepat rusak. Ini yang 900 tapi yang subsidi. Nggih. Ada ya. Ada. Malah senangnya itu sono. Nggih. Malah sakit. 900 nggih sakit nggih usaha, sampai ndambel bikin-bikin makanan, apa kue-kue kan. Bapak nanti kalau ndak nanti sore bar rame. Nek wong ora tak kontene kita yang sana we. Oke, siap Pak, siap. Nanti anone. Nyo sebi aning ini. Nek selanya tak mrono nek ora salah. Jalan dhewe apa nanti. Di selak-selak nang ngono. Ini sini arah piring kita ini. Misal selanjutnya karena bisa kapan sih dari maring pun jaman ini. Nanti mau kasih kemarin ini nanti nanti ya mah. Kasihnya arah piring ini. Material sudah lengkap. Alhamdulillah sampun. Paling tinggal keramik ya mal. Keramik sam, tinggal beli sih. Jadi pakai seng sih? Asbes pak. Asbes nge. Nanti paling ini masih masa minta gotong royong lagi bikin itu loh. Lupa sapi tank. Nge, lupa sapi tank. Nggih, ya. Oh nggih Pak, badhe tanglet. Seumpami kurang niki tanah singge nguruk yang buat nguruk. Kalau beli tanah di mana, Pak? Enggak usah beli nanti cari. Oh, nggih. Oh, nggih, siap masyaallah. Pak kados biar. Siap. Saya siap. Oke. Okay. Amar gitu kuliah. Nggih, sih bener. Nggih. Kadar pitang kan banyak. Pak pitang kalau 2 meter. Oh, 2 meter nggih, Pak? Oh, ini kan biasanya 2 meter. Nggih. Paling enggak 1,5 lah. Jadi sama merapikan ini. Itu kan mau ini, mau digali lagi tuh kolam. Oh iya, diperdalam. Oh iya, diperdalam. Kalau oh iya, iya. Kurang kan nanti. Ya, mon sapi kan dibas atasnya dicor lagi. Terus mon kolamnya nanti dibentuk kolam sekalian. Ya. Oh, oke, okay, siap. Jadi kalau singkong royong kan bisa. Oke, okay, siap. Terus nanti kan tanah yang dari situ masukkan sini. Enggak kurang kalau itu enggak kurang. Insya Allah mboten kurang. Nang sekitar sini wae. Ya mamane kurang di pinggir sini. Oh, insyaallah. Oh, pinggiran ya. Nggih. Okay. Oh, nanti merata-merata itu yang merapikan. Nggih, nggih, siap. Jadi saya bongkar sini di sana. Kandangnya. Oh. Kandangnya rencananya mau dibongkar, mau dipindah, teman-teman. Kalau tanah nggak kurang, cukup nanti. Soalnya kan di depan rumah ini, kan orang etis. Mau kena aja nganu? Nanti kau kali bahas ya. Aku bingung mau nanya apa. Kalau bahasa Indonesia nggak apa-apa, nggak usah bahasa Jawa. Menjelang nanti bahasa. Oke Pak, aku mau sedikit ya bertanya ya, sama ya, Pak Lurah. Namanya siapa Pak? Mohon maaf. Pak Nur Budi. Pak Nur Budi, ya, Lurah Desa Tlogo Dalem ya Pak. Menurut Bapak Lurah sendiri terkait teman-teman CAA atau kreator abal-abal mempunyai atau kebetulan ada program pembangunan rumah anak yatim yang ada di wilayah Bapak Desa Tlogo Dalem ini, bagaimana Pak? Wah, pertama kami sangat mengapresiasi atas kegiatan dari rekan-rekan dan mana itu sangat dibutuhkan terutama warga kami yaitu Mbak siapa ya? Mbak Siti. Mbak Siti, ya. Oh, karena program dari desa itu belum ada bedah rumah. Oh, adanya gitu. Baru istilahnya renovasi. Kalau langsung dari nol itu kami belum mampu. Okay. Lalu itu dengan adanya program dari Panjenengan dan rekan-rekan kami selaku pemerintahan desa mengucapkan banyak terima kasih. Di mana kami melihat dari awal sampai sekarang sudah seperti ini, baru berapa hari yang rencananya tanggal berapa nanti selesai. Okay. Itu kami sangat mengaturkan terima kasih dan khususnya Mbak Siti itu memang perlu sekali untuk ditolong terutama dalam pengadaan rumah karena dianya memang belum punya selama ini mereka tinggal yaitu di rumahnya saudaranya. Itu dengan program dari Panjenengan ini kami benar-benar mengapresiasi sekali, mudah-mudahan jerih payah Panjenengan
dijadikan suatu amal yang baik. Amin, yang nantinya amin. Tuhan yang akan memberikan balasan kepada panjenengan semua. Amin, Allahumma. Saya rasa demikian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Kalau ada hal-hal yang butuh bantuan dari warga, kami siap melalui Pak siap. Kadus. Okay, siap. Nanti panjenengan komunikasi, koordinasi, insya Allah kami bisa membantu tenaga dan yang lainnya kalau kita. Amin, amin. Demikian, terima kasih. Oh ya Pak, nih perkenalkan leader kita Pak, ya pemimpin, ibaratnya pimpinan dari tim Kreator Abal-Abal. Pak Lurah CAA. Pak Lurah CAA ini Pak. Lurah ketemu Lurah. Namanya ini siapa? Cabulang. Cabulang. Aslinya dari mana? Jombang, Pak. Oh, Jombang. Jawa Timur, ya? Jawa Timur. Nggih. Ya, monggo lah kita menyatu sama-sama kita orang Indonesia. Nggih, siap. Amin. Sama-sama penduduk dunia. Amin. Kita harus ikut merasakan kepahitan, kebetulan di antara warga kita. Nggih. Dengan inisiatif panjenengan semua, yakin itu suatu hal yang sangat baik. Yang amin. Sangat perlu dilakukan, mudah-mudahan juga dicontoh oleh grup-grup yang lain. Amin, yang amin. Selama amin. Ini disponsori pertama oleh panjenengan semua, mudah-mudahan ini awal untuk bisa apa mereka-mereka yang termasuk adalah satu perkumpulan apa itu bisa mencontoh dari sepak terjang panjenengan semua yang sangat berguna, amin. Sangat bermanfaat amin. Bagi sesama manusia. Amin. Mungkin Bu Mal ada yang mau ditambahin atau pertanyaan-pertanyaan? Hah? Oh iya Pak, satu lagi Pak. Kalau Bu Siti ini dapat program bansos nggak Pak? Ada. Ada ya, dapat tetap ya? Bagi warga kami yang memang apa itu, memang harus, istilahnya wajib lah. Okay. Itu kami perangkat, saya suruh memantau, jangan sampai yang orang-orang yang membutuhkan itu sampai tidak dapat. Iya. Sehingga seperti apapun kita ya, meskipun kadang-kadang ya di desa itu kan karena program itu munculnya kan dari atas. Iya, ya. Betul. Desa kadang-kadang tidak tahu menahu. Iya. Tapi alhamdulillah ya kita istilahnya bukan mensiasati bukan apa, tapi alhamdulillah ya kalau ini nggak dapat kita carikan yang lain. Iya. Sehingga dia tidak akan terlantar gitulah, khususnya untuk kebutuhan harian, makan dan sebagainya. Kita di desa itu biasanya warga kan istilahnya hatinya sangat luas, sangat apa, jadi kepedulian kepada tetangga dalam hal kebutuhan makan sehari-hari insya Allah tidak masalah. Alhamdulillah ya Pak. Ini apa sedikit mas Pak Gondrong. Terima kasih sekali pada pagi ini Pak Kades Rokok Dalem, Pak Nur Dr. Andes Nur Budi Susanto, dan juga kali ini baru kali ini ketemu Mas Bulang ya. Ini Pak Lurahnya CAA. Pak Lurahnya CAA. Terima kasih sekali hari ini sudah bisa ke Rokok Dalem Dusun Ngatisari, dan kali ini ada dua lurah ya, lurah desa sama lurah CAA. Terima kasih sekali atas kerjasamanya, bantuannya, semoga berkah manfaat selalu. Amin. Walaupun ini di luar dari kegiatan pemerintah desa ya. Ini kalau kegiatan pemerintah desa di Desa Toko Dalem yang dipimpin oleh Pak Kepala Desa Dr. Andes Nur Budi Susanto. Dan walaupun ini program pembuatan rumah untuk Pak Siti, ini kan di luar pemerintah desa, tapi ini sangat membantu program pemerintah desa ya Pak ya. Sangat membantu program pemerintah desa bahwa Pak Kades juga tiap tahunnya pasti menganggarkan untuk renovasi rumah atau rehabilitasi rumah. Kalau dari nol memang belum, memang dari Desa Toko Dalem belum, tapi untuk program ini Pak Kades beserta perangkat dan juga warga sangat berterima kasih sekali karena sudah ngenteng-ngenteng ya, sudah ngenteng-ngenteng dari program desa, dan kita selalu support, kita berdoa mudah-mudahan dari tim CAA dan juga para donaturnya senantiasa mendapatkan imbalan dari Yang Maha Kuasa. Amin. Yang berlipat ganda. Amin. Terima kasih sekali. Semoga sehat, panjang umur, dan sukses selalu. Amin. Amin. Allahumma amin. Pak Budi, nanti. Motor.
Oke teman-teman, ini sedang penambahan atau sedang memasang hebel untuk naik ke atas ya. Tinggal sampai 4 hebel lah nih, 4 hebel teman-teman. So, kita lihat tuh. Oke. Nanti tinggal sekelilingnya itu 4 ya Pak De ya.